dalam Islam dan ianya adalah sebagian dari tuntutan yang perlu dilakukan bagi menjamin kesejahteraan hidup setiap individu, keluarga maupun masyarakat. Perkahwinan juga adalah satu tanggungjawab dan amanah yang besar yang perlu dipikul dan dilaksanakan bersama. Hampir 6 bulan menunggu untuk disatukan dan akhirnya kami reda dengan majlis akad nikah online walaupun perancangan keluarga di sebaliknya. Itu kata pengantin perempuan Nurul Nuha Muhammad Zubir. Nurul Nuha 26 tahun dan pasangannya Muhammad Iqbal Saufi Abdul Halim 28 tahun melangsungkan majlis akad nikah secara virtual di kediamannya di Meru Klang bagi mematuhi pelaksanaan perintah kawalan dan pergerakan PKP. Bagi Nurul Nuha, keluarga kedua-dua pihak akur dengan prosedur operasi standard SOP ditetapkan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS bagi mengekang penularan COVID-19. Katanya tarikh awal dipilih pada bulan Ogos tahun lalu, namun pihak keluarga berbincang dan memilih untuk menunggu pandemik ini reda. Menurutnya, ketika majlis akad nikah di rumahnya, Muhammad Iqbal Saufi hanya ditemani ibu dan bapanya bagi mewakili pihak pengantin lelaki yang juga tinggal di daerah Klang. Terdahulu, JAIS mengeluarkan kenyataan sepanjang tempoh PKP bermula 13 Januari lalu, pelaksanaan majlis akad nikah adalah secara virtual atau sidang video sahaja bagi bakal pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan di Selangor. Kepada suami, ya, isteri wajib taat kepada suami selagi apa yang diperintahkan oleh suami tidak